skorer Persita. Ya intinya sih bersyukur ya, tapi yang terpenting sih Persita bisa lolos sebagai satu, itu aja. Kalau masalah top skor ini bonus buat saya. Untuk skor kedua kalinya, yang pertama Piala Merdeka 2015. Ini yang kedua. Ya belum ada rencana sih, berduitnya di mana. Nantilah. Terus apa kerjaan seperti apa kata pelatih? Dari pelatih sih bilangnya harus jaga kondisi sih buat mungkin di depan itu aja sih. Pak, ada bocoran untuk nanti pemain maju ke Liga 1 ikut lagi atau enggak? Belum tahu sih. Belum ada omongan. Paling nanti dihubungin via phone masing-masing. Pak, ada latihan khusus enggak untuk jadi top scorer di Persita tahun ini, Liga sekarang? Bisa latihan, kita latihan finishing aja sih. Pak, untuk Persita ini, untuk Liga selanjutnya, rencananya untuk kedepannya gimana? Setelah kita nyampe ini, kita masih akan break dulu. Kita akan break 2 minggu, setelah itu baru kita main lagi, menyusun di musim depan gimana rencananya. Soalnya kan terkait kontrak juga, jadi kita masih tunggu break 2 minggu. Nah, kalau masalah kontrak, pemainnya nanti ada lini baru atau tetap menggunakan lini ini? Kayaknya belum bisa kita bilang sekarang, setelah break nanti baru pelatih akan ngumpul lagi, baru mereka akan bisa nentuin. Tapi harusnya sih persiapan kita harus lebih awal. Rencananya sih sebelum pertengahan Desember harusnya sudah mulai untuk merancang. Kalau ada rencana perekrutan pemain asing atau gimana? Kan kita memang ada jatahnya ya, Liga 1 sudah ada slot untuk pemain asing, jadi mungkin ada rencana. Untuk rencana besok arah-arah kan misalnya mau ada? Iya, katanya mau ada, kita akan disambut di Tiga Raksa dengan Pak Bupati, jadi mungkin besok siang rencananya akan. Ke mes dulu, karena besok ada acara, jadi besok kumpul di mes dulu, langsung baru kita bareng-bareng. Jangan lupa subscribe ya!